Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saudara, Satpol PP Kota Pontianak telah menertibkan setidaknya 694 alat peraga kampanye yang melanggar aturan, baik APK yang dipasang atau dipaku pada pohon, APK yang telah rusak atau tumbang, serta yang berpotensi membahayakan dan yang dipasang pada daerah yang dilarang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak terus melakukan penertiban alat peraga kampanye peserta pemilu tahun 2024 yang melanggar aturan. Hingga 4 pekan menjelang hari pungutan suara, tercatat sebanyak 694 APK yang sudah diamankan. Sebagian besar merupakan APK yang melanggar aturan karena dipasang atau dipaku pada pohon. Sementara sisanya, baliho yang rusak, tumbang, serta membahayakan masyarakat. Baik yang berada di jalur utama terlarang bagi APK maupun beberapa jalan lain di sejumlah kecamatan. Untuk jumlah APK dari awal masa kampanye sampai dengan saat ini, sampai dengan tadi pagi berjumlah 694 APK. Dari 694 itu sebagian besar nempel di pohon, kemudian sebagian kecil yang rusak atau sobek membahayakan keselamatan masyarakat kita juga tertipan, kemudian yang tumbang, tumbang terpaksa kita tertipan juga karena membahayakan masyarakat. Satpol PP menjelaskan pembongkaran APK yang melanggar aturan akan dilakukan hingga H-3 masa pencoblosan. Satpol PP juga memastikan proses penertiban sudah sesuai dengan arahan Bawaslu dan peraturan daerah Kota Pontianak. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.